sekarang aku lagi ada di Clubhouse, salah satu rumah yang punya harga affordable banget di Gading Serpong. Dengan lokasi yang strategis karena kamu cuma butuh 10 menit aja untuk ke Summarecon Mall Serpong. Penasaran kan? Ikut aku lihat unitnya yuk. Ini dia rumah yang aku mau tunjukin. Cantik dan spacious banget kan? Rumah ini punya dua tipe, yaitu tipe 8 dan tipe 9. Yang lagi aku tunjukin sekarang adalah tipe 9. Pada bagian depan rumah, terdapat foyer untuk bersantai. Untuk ruang keluarganya juga menyatu dengan dining room tanpa sekat loh. Sehingga memberikan kesan luas pada rumah. Area dapurnya juga luas banget. Di lantai satu ini, terdapat satu kamar tidur dan satu kamar mandi. Untuk bagian belakang rumahnya, terdapat taman yang comfy banget. Atau kamu bisa gunakan untuk service area. Di sini juga terdapat satu kamar dan satu kamar mandi untuk ART juga ya. Sekarang ikut aku naik ke lantai 2 yuk. Oh iya, aku belum kasih tahu kamu nih. Rumah ini sudah memiliki double ceiling dengan pencahayaan alami ya. Di lantai 2 ada ruang keluarga loh. Asik banget kan buat ngobrol bareng keluarga. Lalu terdapat satu kamar anak yang pertama sudah lengkap dengan jendela, sehingga dipastikan anak akan mendapatkan pencahayaan yang terbaik. Nah, ini dia kamar utamanya. Nyaman dan luas banget kan? Di kamar utama ini sudah ada walk-in closet idaman para wanita termasuk aku loh. Dan kamar mandi dalamnya juga luas banget. Oh iya, kamar utama ini sudah lengkap dengan balkon yang luas dengan view yang cantik ya. Nah, ini dia kamar anak yang kedua. Sudah lengkap dengan jendela juga ya. Sekarang aku mau tunjukin tipe 8-nya. Untuk bagian depan rumah ini juga sudah terdapat foyer untuk kamu bersantai. Lalu di lantai satu bagian depan terdapat ruang tamu dan ruang makan tanpa sekat. Serta bersebelahan dengan kitchen sehingga memberikan kesan yang spacious. Lalu di lantai satu ini juga terdapat satu kamar tidur yang luas banget. Atau kamu juga bisa jadikan untuk kamar tamu. Lalu ada kamar mandi ya. Untuk bagian belakangnya juga comfy banget loh. Kamu bisa jadikan untuk tempat ngopi di kala senja atau juga bisa dijadikan service area. Dan di sini juga sudah terdapat satu kamar dan satu kamar mandi untuk ART juga. Sekarang ikut aku naik ke lantai 2 yuk. Di lantai 2 ini terdapat satu kamar anak lengkap dengan jendela. Jadi dipastikan anak akan mendapatkan pencahayaan yang terbaik. Untuk kamar utamanya juga sudah lengkap dengan balkon ya, yang pastinya view-nya cantik banget. Di lantai 2 juga terdapat working space yang bisa bikin kamu semakin produktif, serta kamar mandi yang luas. Dan ini dia kamar anak yang kedua, luas banget ya. Di kamar ini juga sudah memiliki jendela, jadi aman untuk anak. Di cluster ini juga sudah ada clubhouse-nya loh, keren banget kan? Masak air di Kota Kediri. Jangan lupa rebus udang. Hubungi aku ke nomor di bawah ini untuk NUP sekarang. Bye!